Kembang telur. Bola junior, anaknya lagi main bersama yang gede-gede. Ragil. Osi. Ini mereka main lagi main sedulur. Ini ada tiga kelompok umur ini. Ini si Oyen paling gede, paling tua. Ini si Kuning itu nomor dua. Ini si Cemol ketiga, nah itu kecil itu anaknya Uji yang mamanya lagi tidur. Mereka ini rusuh, ini main bebas. Sementara di luar itu udara dingin dan sepertinya tengah malam nanti itu hujan. Sekarang jam 9:30 malam. Ini mereka pada asik bermain. Ya. Itu rusuh. Jadi saya mau ke kamar mandi. Ya. Ini lakon mereka ini. Tuh. Rusuh. Dan memang mereka lah yang mengisi, menghuni rumah ini, bebas keluar masuk dan bermain dimanapun. Bagi para sedulur yang baru masuk channel ini, monggo mohon dukungan untuk perkembangannya, perkembangan channel ini, dan mohon amal kebaikannya untuk like, subscribe, dan komen. Khususnya bagi rezeki para kucing ini. Ini para kucing semua terawat dengan baik. Dan perhatikan, Oyen yang tua itu bisa bebas bermain dengan yang masih muda, yang umurnya ada tingkat di bawahnya Oyen. Jadi ini mereka sedulur. Sementara tadi ini pada tidur, ambil posisi masing-masing. Ada yang tidak di kamar ini, si Ola, si Leng-Leng, si Pemaning iki. Ya, ambuh lah, pokoknya kayaknya tidak komplit ini. Nah, ini si Mose ini, Mose Dayen. Ya, matanya satu tertutup oleh warna hitam. Nah, di luar kedengaran angin kencang. Sedulur. Nah, gerimis mulai turun. Nah, ini mereka sedulur. Nah, tuh. Main petak umpet. Si kecil dengan abangnya. Ya, mudah-mudahan mereka ini cepat capek dan pada akhirnya tidur. Setelah asik bermain, ini sekarang mereka sudah mulai tidur. Oyen sama si Cemong sudah mulai tidur. Nah, ini si OJ yang tadi tidur di atas meja, sekarang muladeni. Ya, tidak hanya anaknya yang kecil, ini yang di tengah,
tapi juga meladeni anaknya si Osi. Nah, ini dua itu. Jadi si Oce ini melayani dua anaknya Osi. Kalau ini ingin ikut nyosor ini anaknya Leng-Leng ini. Leng-Leng sendiri sekarang cenderung di luar. Nah, jadi di sini sedulur, induk yang punya anak seringkali menyusui yang bukan induknya. Osi yang paling baik mau meladeni semua, baik anaknya Leng-Leng maupun anaknya Oje. Sekarang sebaliknya, anaknya sekarang Oje sendiri meladeni anak dari mamanya sendiri, si Osi. Demikian sedulur, setelah mereka bebas bermain, sekarang mereka udah capek dan diberikan asupan susu sama si Oje. Salam sehat sedulur. Sekali lagi, monggo mohon dukungan, like, subscribe, dan komennya, serta amal kebaikannya buat rezeki para kucing ini. Sejahtera selalu buat para sedulur dimanapun berada dan apapun aktivitasnya.